Ih, semoga nggak terjadi apa-apa ya. Perasaanku kok nggak enak ya. Loh, bapak bos, Kiki kita diikuti gugup. Waduh, ini pasti gara-gara tulangan itu. Ayo, bah, kita lari. Wah, aku kok ditarik. Aduh, gara-gara bapak beli tulangan itu, bah. Kita dikejar-kejar gugup, ayo, pak. Wah, gugup, pergi gugup, pergi gugup. Aduh, babing, yang betul dong. Kan tadi disuruh panggil dokter ke sini. Maaf, bu. Ayo, bu, kita balik. Aduh, babing gimana sih ini? Saya tambah batuk kalau kayak gini. Udah, bu, tenang, bu. Nanti ada dokter langsung sembuh. Asaga, babing, kamu gimana sih? Aduh, anakku tambah sakit kalau begitu modelnya. Maaf, bos. Tadi kupikirkan itu dibawa ke rumah sakit. Ih, gak denger apa? Yang kusuruh tadi bawa dokter ke sini. Saya kan gak denger, makanya saya ditambahin dong gajinya. Ih, kamu nih udah, ayo. Oke, siap berangkat. Ih, Pak Bos marah-marah aja, ntar tambah tua loh. Pabing. Ya sudah deh, aku mau jemput dokter dulu. Jemput dokter. Sebentar, lewat mana nih? Aku bingung aku, gara-gara di laut rumahnya. Kalau rumah di laut, apa nggak digigit gigi huhu ya? Kalau digigit, gigit balik ya. Susan, kamu antar kakek lihat toko ya. Putriku, kamu tunggu di sini aja. Aku mau lihat-lihat toko dulu ya. Aku mau lihat siapa tahu ada yang bisa ku bantu. Iya, kek. Boleh lihat ke bawah kok. Ya udah, saya sama Mama Kelin sama Mbak Sakura biar jaga di sini. Papa lihat-lihat aja sama Susan. Iya, aku turun ya. Iya. Ya udah, Mama Susan istirahat dulu ya, biar kita urus bayinya. Oe. Bayinya nangis. Ya udah bentar deh, aku bikinin susu dulu. Iya, Mbak, bikinin susu dulu deh. Loh, susunya enggak ada. Loh, susunya enggak ada. Iya, enggak ada. Iya, susunya sudah habis. Bentar deh, aku suruh Gonjong beli. Udah gak apa-apa Mbak Sakura, sementara minum teh dulu. Jangan-jangan biar dibeliin aja ya. Sedih deh liatnya. Aku kan juga gitu, untung aja ketemu kakek. Mama Susan sabar ya, pasti nanti membaik. Dong. Aduh, apa-apa Sakura, belum apa-apa sudah dipanggil. Itu tolong beliin susu, kasihan tuh sampai dikasih teh tuh, cepat. Hah? Dikasih teh? Ya udah cepetan, Jo. Aduh, iya. Ih, kamu nih bawel cerewet, aku kan cuma nanya. Untung gak dikasih kopi ya. Aduh, dong, nanti. Iya. Udah cepetan. Iya, aduh, bawel. Kenapa bisa pindah ke sini? Tadi kayaknya aku di sebelah situ. Om, mau ke Yumat ya, Om. Celin ikut ya, Om. Ini Kelin apa Celin? Celin, Om. Udah tukeran baju sama Kelin. Aduh, kamu ini gak usah, Om nanti tekor. Sudah dong, biarin. Wah, memang kok. Yaudah, ayo. Acik, kita pergi ke Yumart. Aku berangkat dulu ya. Iya, hati-hati Androng. Iya, hati-hati ya. Yaudah kek, ayo lihat-lihat dulu di sini. Iya kek, ini loh kek, tokonya. Tapi ini bisa dibuka lagi loh tokonya. Iya kek, tapi barang-barangnya gak bisa dijual, udah rusak. Beli lagi gak punya uang. Kek, gimana kalau kita beliin lagi keperluan tokonya? Jadi Susan bisa dapat uang. Terus Miomi sama Yutano juga bisa bantu di sini. Bener juga kamu, Len. Wah, Kak Alen memang calon suami idaman. Sadar, jangan halu deh. Alen itu orang kaya. Kamu siapa? Ngaca dulu. Kakak ini. Aku udah ngaca loh, Kak, setiap hari. Aku kan juga kaya. Hah? Jangan halu deh kamu, Miomi.
kayak orang maksudnya. Haduh, Miomi, Miomi, susah deh ngomong sama kamu. Miomi ini ada-ada aja. Ya sudah, Susan, jangan sedih ya. Sekarang mending kita belanja dulu bagi tugas. Mio, Yuta, kalian beli minuman dan makanan-makanan. Miomi, Yutano, Allen, Kelin, beli daging dan lainnya. Saya gimana? Sudah Sus, kamu di sini aja jagain bayinya. Sebentar, tapi kakek lupa, kakek juga ada keperluan. Kakek ikut juga ya ke Yumart. Ya udah kek, kalau gitu kita berangkat aja sama-sama. Ayo Yuta, siapa tahu Dedi masih di Yumart. Kalau Dedi masih di Yumart, kita bisa minta tolong bawain. Astaga, entar Dedi yang encok loh kak. Udah tenang-tenang, daripada kakek yang bawa kan kasihan kakek yang encok. Kalian ini ada-ada aja. Ya udah. Om, aku mau beli yang itu, yang itu, yang itu, yang itu. Aduh, Celine jangan beli banyak-banyak. Tapi kan aku harusnya 10 poci, Om. Aduh, Celine ini. Sudah, Om beli ini dulu. Kamu 5 aja. Om pelit deh. Mbak, bayar, Mbak. Loh, Pak, punya bayi lagi, Pak. Istri baru lagi, Pak. Pak, kok banyak banget sih, Pak, bocilnya. Ih, ngaco deh kamu. Bukan, bukan. Duh. Ya, Mbak. Bocil Om ini ada 10. Hah? 10? Ih, ngaco, ngaco kamu. Bukan, bukan, Mbak. Cuma 4. Ih, Celine ini. Yang itu bocil teman-teman saya. Oh, gitu. Itu Dedi, ayo 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 semua ikut. Dedi, 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 Dedi. Kakek mana ya? Kakek nyusul katanya. Oh ya udah ya udah. Hah? Ternyata bener ada 10. Ngaco ngaco bukan. Bocil saya cuma yang ini, yang lain temen-temennya. Oh gitu. Kalau bener juga nggak apa-apa Pak. Ih memang kok ini kayak Sus aja yang di rumah sakit. Udah-udah, berapa semuanya? Totalnya 200.000, Pak. Yaudah-yaudah, nih aku bayar. Yaudah, Pak, kalau bocilnya beneran juga gak apa-apa kok, Pak. Ih, bukan-bukan. Ya sudah, nih. Jangan ngegosip lo ya. Iya, Pak. Nih Dedi sudah belanja semua. Kalian sudah deh, cepet sana belanjanya. Iya, Dedi. Ntar habis ini kita belanja semua nih buat keperluan tokonya Susan. Iya. Kita pergi dulu ya, mau cari daging dulu. Om, kita pergi dulu. Celine ikut ya. Ntar gak cukup tempatnya. Ih, Om ini. Ya udah, ayo kita berangkat. Iya, kita pergi dulu ya, Om. Iya, hati-hati ya. Wah, itu Pak Dokter. Pak Dokter, Pak Dokter, Pak Dokter. Pak, ayo Pak, ayo Pak. Ada yang mau melahirkan, Pak. Hah, melahirkan? Emangnya di mana? Ada deh di mana ini? Gacau kamu. Aduh, kenapa jadi begini? Biar cepet Pak Dokter. Aduh, pending saya, ntar saya nggak bisa bantu melahirkan loh. Kita kan harus jadi helikopter Pak Dokter. Aduh, ini sampai mana? Sampai laut Pak Dokter. Aduh, kenapa di laut? Iya, rumahnya di sini Pak Dokter. Kita sudah sampai. Paping, aduh paping. Aduh pening kepala saya. Udah sampai nih. Bu, ayo Bu berbaring Bu. Tarik napas, hembuskan biar lancar. Loh, dok ini bukan mau melahirkan. Hah, bukan mau melahirkan. Nih gimana sih tadi katanya paping mau melahirkan. Salah Pak. Habis kebiasaan bantu ibu melahirkan. Oh gitu, yaudah sini aku periksa dulu. Ibu ini banyak istirahat aja Bu. Ini kecapean aja. Oh iya makasih dok. Yaudah ini sekarang saya periksa bayinya ya. Oi. Udah gak apa-apa diperiksa sebentar ya sama om dokter. Oi. Gimana dok bayinya? Oh ini sepertinya bayinya sehat. Tapi itu beberapa hari dikasih minum teh. Hah, dikasih teh? Memangnya kenapa? Iya, kan uangnya kurang buat beli susu. Oh, untungnya nggak apa-apa. Ya udah, habis gini dikasih susu lagi ya, begitu ada uang. Iya dok.
Ya sudah ini Bu, sudah selesai pemeriksaannya, nggak apa-apa, ibunya perlu istirahat aja. Oh iya, hampir lupa, ini obatnya yang perlu diminumkan juga, biar cepet sehat ya. Diminumkan 3 kali sehari. Oke dok. Ya udah, saya mau pamit dulu. Oh iya ya, tadi biayanya 200 ribu Bu. Oke, ini dok. Iya ya, makasih ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa bisa langsung telepon saya atau langsung ke rumah sakit aja ya. Yang lain kemana Bu? Itu lagi belanja tuh ke Yuma, susul aja. Oh oke, kalau gitu saya antar Pak Dokter dulu ya. Ayo Pak Dokter, kita langsung berangkat pulang. Aduh, jangan kayak baling-baling lagi. Biar cepet Pak Dokter, sekarang gaya lain, gaya putar-putar. Aduh, ini lama-lama aku yang perlu periksa nih Pak Ping. Turunkan aku. Wah Pak Ping kok langsung diturunkan, maksudku turunkannya di sana. Ups, tangan saya licin dok. Udah ya dok, saya mau cepet nih, lapar saya. Itu kakek kok tiba-tiba sudah datang. Bos, saya datang bos. Astaga, kamu ngapain nyusul ke sini? Lah bos ngapain datang ke sini? Iya, aku kan nyusul ke sini tadi, nyusul cucu-cucu. Sebentar, aku tuh pengen makan sup loh. Aku mau beli tulangan ayam. Mau beli tulangan ayam? Gak usah Pak Bos, langsung beli jadi aja, kan lebih enak. Kamu ini enakan masak. Pak Bos, gak usah loh Pak Bos. Sudah Pak Ping, biarin. Udah, aku mau beli yang ini, nah yang ini nih. Pak Bos ini dibilangin. Sudah Pak Ping, biarin, kan kasihan kakek juga mau masak sendiri sama bikin sendiri di rumah. Bapak gak tahu loh ya kalau kenapa-napa. Sudah kamu mau potong gaji. Enggak Pak Bos. Mbak tolong Mbak, totalin berapa semua? Oh iya. Jadi totalnya semua 200 ribu. Sebentar, ini kan kakek yang biasanya kan? Iya, kenapa Mbak? Kakek kok jadi awet muda sih? Oh beneran Mbak, jadi awet muda saya. Pak Bos kegeeran dibilang awet muda. Sudah kamu diam. Nih Mbak, aku bayar ya. Oh iya. Semoga gak terjadi apa-apa ya. Perasaanku kok gak enak ya. Loh, Bapak Bos, kita diikuti guguk. Waduh, ini pasti gara-gara tulangan itu. Ayo Mbak, kita lari. Wah, aku kok ditarik. Aduh, gara-gara Bapak beli tulangan itu Mbak. Kita dikejar-kejar guguk, ayo Mbak. Wah, guguk, pergi guguk. Kakek dikejar guguk, kek, tunggu kek. Waduh, kek ntar encok lagi. Aduh, gimana ini? Udah Pak, kasihkan aja tulangnya. Kuk. Tulangku. Yaudah nih, ambil nih. Tuh, makan semua. Kuk. Ayo Pak, kita lari Pak. Aduh tulangku. Aduh, encokku kumat. Waduh kakek. Aduh kakek. Tuh kan Pak, kan sudah kubilangin. Beli aja jadi, Pak Bos gak percaya. Ya ampun, kasihan banget kakek. Aduh kek, kamu gak pakai. Aduh, sampai encok lagi. Kalau gitu dibawang ke dance aja, langsung sembuh. Aduh Celine, yang ada tambah encok, gimana sih kamu ini? Papa, ayo Pak, saya gendong Pak. Gak mau aku kamu gendong, kamu joget-joget, aku tambah encok. Ya udah, terserah Bapak. Loh Papa, kenapa? Itu loh Bu, katanya mau bikin sop sendiri. Dia beli tulangan ayam, gak taunya dikejar guguk. Astaga, kenapa gak beli aja? Udah dibilangin Bu. Papa sih kebanyakan pola. Makanya kan harusnya kan beli aja, gak sampai dikejar guguk. Kamu ini memang kok ya putri yang tidak berbakti. Ya udah, ayo kita berangkat sekarang. Ini tapi kita belinya di mana? Itu di peternakan ayam kak, lengkap. Loh, bukannya harusnya di pasar ya? Kan udah beku. Tenang kak, di sana juga ada. Beneran loh ya, Miomi. Ya udah, ayo. Itu bapaknya, Papa.
Oh iya. Papa mau beli daging segar pak, bisa? Daging segar. Bapak udah gak jual lagi kalau daging segar. Kalau langsung seperti sapinya, ayamnya ada semua, ntar potong sendiri ya. Hah, potong sendiri? Aduh Miomi gimana? Ya Miomi kan juga gak tahu. Aduh gimana sih ini? Aduh akhirnya encok kakek kurangan. Kok gak balik-balik itu ya si Miomi? Bentar lagi kek, sabar. Ayo bantuin angkat. Iya. Kakek kami udah pulang. Ya kek udah pulang. Kakek ini kek sudah beli semua kek. Ini ada ayam, ada sapi, ada macem-macem. Yutando, Alan, Miomi. Kenapa itu ada sapi, ayam dibeli semua? Iya kek tadi katanya beli daging. Aduh, maksud kakek itu daging yang sudah dipotong-potong, daging beku. Ini namanya mau buka peternakan di sini. Iya kek, soalnya orangnya sudah gak jual daging segar. Disuruh potong sendiri kek. Aduh, gimana ini? Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!